Nah, oke bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, selamat datang kembali bos di channel saya ini, channel Mas Eko Ternak Asli channel. Yo biasa bos, channel peternak asli dan yo seperti saya ini, contoh nih bos. Nah, oke, untuk melanjutkan pemasangan kandang kambing 10x4,5 meter ini bos, 10x4,5 meter ini di area Subang, tempatnya Bapak Haji Vigo. Ini di area Mekarsari Cikaum Subang Jawa Barat bos, seperti ini loh. Ini 10x4,5 meter dan kita akan spek kandang ini seperti apa itu, model kandangnya, ukurannya berapa, nanti kapasitas berapa, juga berikut harganya itu. Nah, nanti sampai Subang ini berapa, nanti kita akan tanyakan langsung kepada kepala produksinya atau kepala tukangnya bos tentunya. Nah, oke. Oke, kita langsung lihat kandangnya seperti apa. Oke, bos. Nah, seperti ini bos, untuk kandang 10x4,5 meter. Nah, seperti ini. Ini untuk tiang yang belakang itu 210 cm. Dengan tiang yang tengah itu 240 cm dengan ketebalannya 10 cm persegi bos, seperti ini. Untuk ketinggian dari tanah sampai ke lantai kandang ini 1 meter lebih 5 cm karena memang itu pakai pemisah kotoran seperti itu bos. Nah, kemudian untuk ombak-ombaknya itu dengan ketinggian 30 cm. Nah, seperti ini. Ini untuk kandang kambing nantinya. Nah, jalan masuk nanti lewat sini, ini belum dikasih untuk jalan masuknya. Oke, kita akan lihat masuk. Ini untuk pagar-pagarnya dengan ketinggian 120 cm. Nah, dengan jari-jari yang digunakan itu 2x6 cm guys. Seperti ini. Nah. Oke, kita akan masuk sebelum nanti kita akan spek untuk pemisah kotorannya, memang belum selesai untuk pemasangannya. Nah, ini untuk palungan pakan ini dengan kelebaran ini 40 cm dengan ketinggian 32 cm, lebar yang bawah itu 30 cm dengan kedalaman 19 cm seperti ini bos. Nah, ini desain untuk kandang kambing nantinya. Ini jadi beda dengan yang kandang yang kemarin dipasang untuk domba kemarin, beda ya bos. Jadi bisa simak untuk pemasangannya yang kandang domba kemarin. Nah, ini untuk pintu-pintunya ini lebarnya 40 cm dengan pintu di dalam semua, ini di dalam semua bos, di samping palungan pakan seperti ini. Nah, oke bos, kita masuk untuk melihat dalamnya. Nah, di sini 10x4,5 meter. Nah, seperti ini. Ini semuanya ada 10 kotak. Setiap kotaknya 2 meter x 1,5 meter seperti ini. Nah, dengan setiap tiangnya ini 2 meter. Untuk tiap tiangnya ke sana 2 meter, untuk jarak tiang belakang sama depan 1,5 meter. Nah, seperti ini. Ini tiap kotaknya berisi 4 sampai 5 ekor domba ataupun kambing. Kemudian untuk kapasitas total di 45 sampai 50 ekor. Nah, dengan maksimal kapasitas 60 ekor ini sudah maksimal sekali itu bos. Nanti tidak sekekan ora kemanggun barang bisa itu. Nah, ngunui oke bos, ini untuk tulang-tulangan atas ini untuk gunungan seperti ini. Nah, ini 5x7 cm, untuk yang penyangga asbesnya ini 4x6 cm dengan asbes masing-masing kiri kanan ini 3 meteran ya bos, dengan jumlah asbes di sini 22 lembar di sini itu. Nah, jadi oke banget bos. Nah, kan monggo ngerti dhewe to bos, asbes saiki ya 1000. Nah, jadi monggo yang mau bikin sendiri bisa itu. Nah, seperti ini modelnya gambare.
Nah, seperti itu. Nah, ini untuk lantainya, ini tidak disuku atau tidak diserut, bos, seperti ini biasa itu. Kemudian untuk ketinggian dari lantai sampai ke leher kambing, ini 42 sampai 45 cm. Dengan kelebaran leher kambing, karena ini memang untuk didesain untuk kambing, bos, ini sekitar 35 sampai 40 cm untuk leher kambing ini. Nah, jadi beda dengan yang untuk domba, bos, seperti itu. Nah, jadi untuk kandang kambing ataupun domba memiliki desain tersendiri, ataupun kambing APE ataupun etawa ataupun kambing lain-lainnya itu juga mempunyai ukuran-ukuran masing-masing. Ya, bos, kayu yang digunakan seperti ini campuran, ya, bos. Di sini ada kayu jati, kayu akasia, kayu johar, kayu mahoni, kayu pulel garang dan lain-lain. Nah, itu, bos. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dipasang di tempatnya Bapak Vigo, ya, seperti ini, bos. Ini 10x4,5 meter, itu seperti ini, dengan bahan-bahan yang digunakan seperti itu sudah saya spek semuanya, gitu. Oke, ini untuk jalan tengah seperti ini, bos. Untuk jalan tengah seperti ini untuk lantai juga campuran. Di sini ada kayu johar, kayu mahoni, kayu jati, ya, bos, campur-campur juga untuk jalan tengahnya. Untuk yang sampingnya sudah ditutup seperti ini untuk mengamankan anak-anak kambing nanti untuk bermain di sini misalnya, ya, itu akan lebih aman bermain di sini, gitu. Nah, tidak kemana-mana. Kemudian yang di belakang juga ditutup seperti ini, bos. Nah, ini belakang ditutup seperti ini lebih aman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, model kandangnya seperti ini. Nah, ini 10x4,5, yo, seperti ini. Nah, misalnya teman-teman menginginkan yang lebih kecil atau yang lebih besar pun bisa itu. Nah, ini untuk harga kandang seperti ini tidak relatif mahal, jadi biasa itu, bos, menyesuaikan dengan harga-harga semua ini, bos, semua bahan yang digunakan seperti asbes, seperti kayu-kayu yang digunakan seperti ini itu, jadi sesuai saja, biasa itu, bos. Nanti dengan berikut penggergajian, terus berikut penggarapan di rumah atau setting di tempat produksi. Nah, seperti itu, bos. Jadi semua sudah untuk harganya semua sudah terpasang di sini, gitu. Nah, nanti lebih detailnya atau lebih ininya akan saya tanyakan sama Mas Haryanto nantinya, gitu. Sebagai kepala produksinya tentunya, gitu. Nah, bos. Oke, bos, nanti berapa harganya untuk sampai di sini, nanti kita akan menanyakan tentunya. Oke, bos. Oh, kandangnya ya cantik sekali itu. Nah, dan Mas Rianto ini mau diminta untuk kandang domba Garut atau penggemukan ataupun apa saja, yang penting sesuai request yang diminta. Nanti kita hubungi nomor Mas Rianto, juga ada di judul video ini tentunya. Mono, bos. Oke. Nah, bos, kemudian untuk yang pemisah kotoran di sini, untuk pemisah kotoran ini memakai spandek, jenis spandek, bos, seperti ini. Nah, jadi teman-teman misalnya mau request pakai oseng ataupun fiber ataupun apa saja bisa. Yang penting cocok harganya cocok seperti itu. Kemudian di sini ada paralon yang ada di dalam tiang ini seperti ini. Ini untuk urinnya, jadi nanti urin akan mengalir ke sana
secara otomatis, kemudian untuk kohenya akan otomatis ke sini bos, atau ke belakang tiang seperti ini. Pembersihannya seperti ini manual. Nah, jadi kalau untuk yang kohe ini dibersihkan secara manual gitu bos. Nah, jadi untuk perawatan seperti ini harus memiliki anak kandang tersendiri, biar kebersihannya terjaga tentunya itu. Nah, jadi untuk pemisah kotoran ini, setiap peternak mempunyai tujuan tersendiri. Mungkin ini dikumpulkan untuk difermentasi, kemudian di ataupun digiling untuk kohenya, kemudian dijual kembali. Nah, itu bisa. Biasanya dikemas 5 kilo sampai 10 kiloan itu, kemudian para peternak menitipkan ke toko pertanian, biasanya seperti itu. Nah, kalau urinya biasanya difermentasi untuk dibikin pupuk cair bos, seperti itu biasanya itu bos. Ada yang fokus untuk mengumpulkan pupuknya, ada juga yang fokus untuk merawat kambing-kambingnya juga. Ponen punya fokus tersendiri setiap peternak itu bos. Peternak itu mempunyai tujuannya tersendiri gitu. Jadi misalnya tujuannya untuk merawat kambing ataupun mengelola kambing saja, tidak pakai pemisah kotoran seperti ini, tidak masalah gitu bos, nggak apa-apa. Menunggui langsung jatuh ke tanah tidak masalah ya. Nah, seperti itu bos, kira-kira. Nah, tentunya untuk harga pun akan beda, tidak pakai pemisah kotoran sama pakai pemisah seperti ini akan beda untuk harganya bos. Nah, oke, nanti tentunya kita langsung tanyakan sama Mas Haryanto sebagai kepala produksinya bos. Oke. Nah, seperti ini bos, kandang walaupun belum siap tapi ini sudah hampir selesai, tinggal pemasangan yang bawahnya saja atau pemisah kotorannya saja bos. Nah, ini untuk harga tentunya akan kita langsung menanyakan kepada kepala produksi ataupun kepala tukangnya itu Mas Rianto, yang kebetulan sudah santai bos untuk saat ini. Nah, oke bos, ini sampai di area Mekarsari Cikaum Subang Jawa Barat ini berapa untuk kandang 10 meter kali 4,5 meter ini? Oke, selamat siang Mas Rianto. Selamat siang, Mbak. Nah, ini untuk kandang ini, Mas. Ini untuk harga sampai di Subang, Jawa Barat ini berapa, Mas? Ini untuk harga kandang ini. Ini untuk harga kalau terkoleksi 47,5. 47,5. Mas Rianto sudah beres ya, Mas ya? Beres, terima beres. Ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Vigo ini apa saja, Mas? Yang perlu dipersiapkan di sini. Yang perlu disiapkan tempatnya itu yang penting udah rata gitu. Udah rata sudah beres ya Mas. Beres. Jadi ini semua material termasuk ompak yang di bawah tiang itu dari material atau juga ya Mas ya. Semua terima beres. Sampai atap ya Mas ya. Sampai atap. Dan ini Mas, misalnya tidak pakai pemisah kotoran atau untuk kohenya langsung jatuh ke tanah. Nah, itu kan tanpa pemisah kotoran ini kalau sampai Subang berapa Mas ini harganya? Kalau tanpa pemisah kotoran ya 43 mas. 43 sudah beres ya mas. Terima beres mas. Nah, terima beres. Nah, seperti itu bos, semua keterangan termasuk ini opo wes sudah diutarakan sama Mas Rianto ini, semua dari ompak sampai. Ini mungkin untuk pengiriman manapun nanti udah beda lagi ya mas harganya. Oh beda mas. Misalnya untuk lebih dekat lagi lokasinya mungkin bisa nego-nego lagi Mas. Oh, bisa. Nah, seperti itu bos. Wes, ponen kabeh wes dicukupi dulu seperti ini bos. Nah, sekalian pemasangan dan sudah terima beres Bapak Vigo ini. Nah, oke, terima kasih Mas Rianto untuk keterangannya. Nah, begitu dulu bos untuk keterangan kandang ini, semua sudah saya spek dari ukurannya, dari kapasitasnya, semua sudah komplit. Misalnya belum jelas ataupun apa, bisa komen-komen di bawah bos. Nah, seperti dulu dari Mas Eko Ternak Abi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Vigo dan semua warga yang sudah mendukung mendirikan kandang ini di area
Mekarsari Cikaom Subang Jawa Barat, Gus. Matur nuwun.